Salah satu tema yang sering dibicarakan orang adalah sekarang ini terutama adalah mengenai soal khilafah Islamiyah. Sekarang ini memang ada beberapa organisasi juga yang bergerak, yang berusaha untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Nah sekarang persoalannya apakah khilafah Islamiyah itu memang merupakan sebuah sistem politik yang dikehendaki oleh Islam? Apa sih landasan teologis maupun landasan doktrinal dari khilafah Islamiyah itu? Sungguhnya kalau dilihat dari landasan doktrinnya, sungguhnya tidak ada perintah untuk membuat khilafah Islamiyah. Memang di dalam Al-Quran ada ayat yang ya salah satunya itu menggunakan kata khilafah. Tapi itu dalam konteks bahwa Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku ciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah di situ mengacu kepada manusia. Bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Vicegerent kalau bahasa Inggrisnya. Yaitu sebagai, dalam tanda kutip, wakil Allah di muka bumi. Tugasnya apa? Memakmurkan bumi. Gitu. Jadi tidak disebutkan secara eksplisit tugas memakmurkan bumi itu membuat sebuah entitas politik yang disebut dengan khilafah. Ya. Nah, itu kalau kita lihat pada level normatif. Tapi kalau pada level historis, landasan khilafah itu lebih lemah lagi gitu. Dalam sejarah Islam sendiri jelas bahwa khilafah itu hanya ada pada masa Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya. Yaitu pemerintahan pasca Rasulullah. Empat orang khalifah yaitu mulai dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itulah Khulafaur Rasyidun ya. Nah, kalau kita lihat pengalaman Khulafaur Rasyidun, saya kira hanya dua Khulafaur Rasyidun yang betul-betul sukses di dalam pemerintahannya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab ya. Dan dua Khulafaur Rasyidun berikutnya, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ditandai dengan terjadinya pertikaian-pertikaian, konflik dan bahkan kemudian perang saudara di antara kaum muslimin gitu. Nah, jadi dilihat dari hal ini, maka kemudian sejarah Khulafaur Rasyidun sesungguhnya tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi terlepas dari itu, satu hal yang prinsip dari Khulafaur Rasyidun ini adalah bahwa pemimpin puncak itu atau khalifah itu dipilih berdasarkan merit gitu, berdasarkan keutamaan-keutamaan pribadi yang mereka miliki gitu. Misalnya saja adalah bahwa Umar bin Khattab pertama kali mengusulkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi Khalifatul Rasulillah, yaitu pengganti Rasulullah. Beliau ini ya diusulkan karena keutamaan pribadinya. Begitu juga Umar bin Khattab, itu juga diusulkan karena keutamaan pribadinya, merit ya. Jadi memang berdasarkan merit, tapi kemudian dua khalifah yang berikutnya, Utsman bin Affan juga dengan merit, tapi kemudian terlibat dalam pemerintahnya dianggap lemah begitu, kemudian konflik dengan para pendukung Sayyidina Ali dan seterusnya itu. Dan oleh karena itulah maka kemudian kalau kita lihat kekuasaan Islam pasca Khulafaur Rasyidun itu tidak lagi merupakan khilafah, apakah namanya Umayyah, apakah Abbasiyah dan termasuk juga Utsmani di Turki, itu bukanlah khilafah. Mereka itu adalah mamlakah, yaitu raja-raja, dinasti gitu. Jadi oleh karena itu kalau ada kelompok atau organisasi yang menganggap khilafah itu adalah bentuk yang terbaik dari pemerintahan kaum muslimin, saya kira harus dilihat kembali sejarahnya. Dan sejarahnya seperti yang saya ungkapkan tadi, khilafah itu bukanlah sebuah sistem politik yang merupakan bentuk yang ideal dari pemerintahan Islam.